terus terang takut banget sama anjing, makanya tadi gue berani-berani nih ketekan-tekan kesini dan gak nyangka banget anjing itu bisa sepinter itu di sini gitu, apalagi kenal dengan Bas dan ih keren apa aja dia bisa, gokil lah pokoknya. Pokoknya kalian harus bawa anjing kalian biar pinter bawa kesini, keren. Seru, jadi ya diajak main di sini beberapa kali liputan anjing dan baru ini merasakan diajakin rasain proteksi, sempet lumayan ngos-ngosan juga. Terus juga baru ini lihat ternyata anjing itu bisa sepatu itu ya, kalau kita memang melatih dengan benar-benar dan pasti sabar pasti melatihnya. Ya kesan saya sih pertama heran ya, ternyata anjing tuh bisa sepatu itu gitu dan bisa melakukan banyak kegiatan yang saya bahkan kaget pas dia jalan di apa tuh namanya tali terus yang zigzag masuk sini tuh dia loncat ke atas. Sama kalau si Bas tadi sih saya pertama kali ngerasain, pertama kali seumur hidup saya ya. Ternyata gigitannya nggak begitu sakit ya, mungkin karena saya pakai pelindung dan tendangannya juga ya mungkin dia nggak full ya, tapi saya nggak tahu sih kalau serius gimana. Maaf saya jawabnya sambil nggak serius juga. Tapi seru sih. Terima kasih sudah ngasih saya pengalaman baru ngerasain itu. Buat kenang-kenangan ya. Iya. Iya, cerita sama orang bahwa ya main anjing. Oh, digigit seru anjing ya. Loh. Oh, digigit anjing, ditendang anjing ya. Oh, iya. Gokil ya. Walaupun dia nggak serius ya. Iya, masih main. Masih bercanda. Oke, makasih. Songki gantian.